KPH atau BN masuk nar, masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Orang kalau belajar agama betul-betul, dia tahu bab neraka syurga ini bab sam'iyat. Apa dia sam'iyat? Bercakap berdasarkan dalil. Orang kafir masuk neraka, Allah sebut. Tapi kalau pangkah PHS dan BN masuk neraka, tak ada dalil lah ustaz, tak ada dalil. Saya sebutkan selalu, setiap penjuru ada najis dan bisul, setiap penjuru ada kafirnya, tak sempurna. Tiba-tiba kamu sebut tentang kesempurnaan, pilih kami ke syurga, pilih itu ke neraka. Memang tak betul, seolah-olahnya neraka syurga ini bapak dia tentukan, tok nek dia tentukan, dialah penentunya. Kalau puak-puak ni menang, bimbang sungguh besi Islam macam mana yang mereka nak angkat. Besi Islam yang apa, jenis apa? Islam, Islam, Islam. Okeylah Islam tu, tapi kamu punya besi Islam tu besi apa? Kalau macam ni punya tu ada kepala otaknya. Mereka tak ada idea lain tentang pembangunan negara. Kita dah bincang tentang tidak mahu rasuah, tak diurus keadilan untuk semua, pentadbiran yang baik, pengurusan yang baik. Dia dok kira nak hukum orang, ini masuk syurga, ini masuk neraka. Pak lebay, tak ada serban atas kepala pun tak apa, tak pakai ketayak pun tak apa, tak ada selipang kat bau pun tak apa. Yang tu tak ada tak apa, yang tak boleh tak ada ialah intel.